Ke informasi berikutnya, seorang pedagang daging kambing protes ke Menteri Perdagangan. Protes pedagang karena sulitnya mendapatkan pasokan kambing dari luar Bali hingga mengakibatkan pasokan minim dan harga juga naik. Masuknya ke Bali dipersulit. Kenapa? Saya di karantina terus terang saja dikenakan 8 juta masuknya. Tanya semua datang kambing dari Bali selatan sampai utara. Kami rakyat kecil. Sekilonya biasanya 150. Kemarahan pedagang ini terjadi karena sulitnya pengiriman kambing ke Bali. Selain harus mengeluarkan biaya tambahan, sulitnya pasokan juga mengakibatkan harga daging kambing alami kenaikan. Menjawab protes warga, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bilang proses karantina bukan untuk mempersulit pasokan, tapi untuk mengantisipasi penyakit mulut dan kuku. Agak mahal ya, karena agak ketat ya. Dari Jawa tadi ada yang pedagang menyampaikan masuk kemari tidak mudah, karena memang pemerintah ekstra hati-hati PMK ya, penyakit mulut kuku dan mulut ya.